food. Beginilah kegiatan jajaran Satlantas Kabupaten Probolinggo. Selain melakukan gowes 3 kali dalam seminggu, juga rutin berenang di Laut Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Hal ini dilakukan agar para anggota Satlantas Probolinggo selalu dalam kondisi prima saat melaksanakan tugas mengatur dan menertibkan lalu lintas untuk melayani masyarakat. Satlantas ini selain bersepeda ini punya kegiatan apa? Jadi yang pertama kami sampaikan kegiatan rutin Satlantas Polres Probolinggo untuk meningkatkan kinerja tentunya membutuhkan badan yang sehat. Kami melaksanakan kegiatan hampir setiap sore, minimal 1 minggu kita laksanakan 3-4 kali. Kita laksanakan goes bersama anggota, kemudian kami juga melaksanakan renang di laut. Renang di laut di wilayah pantai di Mayangan, tentunya sekali lagi saya sampaikan untuk mewujudkan anggota lebih sehat lagi, guna untuk meningkatkan semangat melayani kepada masyarakat. Berharap kegiatan menjaga kesehatan bersama ini terus dilakukan dan ditingkatkan, sehingga jajaran Satlantas Probolinggo selalu jaya dan humanis bersama masyarakat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, tim Museum TV menginfokan.